Hari ini gue bakal San Mori ke Bali. Tapi ada rancanya, jadi ranca Bali sejauh 60 km. Bulak-balik jadi 120 km. Selamat pagi. Tadi malam ini hujan full. Gila banget gak tuh? Gak berhenti-berhenti nih. Untung udah berhenti nih subuh, insya Allah gak hujan sampai siang. Soalnya kita bakal di ranca Bali sampai siang. Semoga aja lah ya. Jadi di sini gue bakal San Mori dengan teman gue. Nah di sini teman gue bakal pakai ZX25R yang udah nunggu di Soekarno Hatta. Nah langsung aja kita ketemu sama teman gue. Let's go. Ayo. Kalau kalian nonton video San Mori gue pakai NX, nah ini teman gue yang pakai PCX waktu itu. Karena pakai ZX25R di mana dia sewa di salah satu tempat sewa yaitu Ripoll. Nah sekarang langsung aja kita ke Ranca Bali. Aduh, netralin. Di sini kita lagi ada di Kopo. Buat teman-teman yang di luar Bandung yang belum tahu Kopo itu apa, Kopo adalah daerah Bandung yang sering disebut daerah termacet, Jakarta 2.0, daerah depresi, daerah para orang sabar terlahir. Tinggal di Kopo sama dengan panen pahala. Karena Kopo ini hampir tiap harinya macet, apalagi kalau sedang jam kerja. Jadi teman-teman kalau mau ngerasain Jakarta tapi kejauhan, tinggal ke Kopo aja, bisa cobain Kopo ketika weekdays dari jam 7 hingga puas. Nah, di sini kita lagi ada di jalan Ciputih yang dimana jalannya ini mulus banget ketika mau ke Ciwidey. Ini satu-satunya jalan yang paling satisfying. Kalau teman-teman ke Bandung harus lewat jalan ini, enak banget. Ke hutan. Gue kata apa sih kalau belokan?
itu Lembang? Aduh, ini enak banget jalannya. Apa itu Lembang? Today Ranca Bali bosku. Nah, ini kalau mau ke Ranca Upas nih, camping ke kanan nih, terus ke ini nih, Kopi Gunung nih, yang cappuccino-nya pahit banget. Buat teman-teman yang belum tahu, di situ gue udah pernah camping bersama teman-teman gue, yang dimana gue hampir mati kedinginan gara-gara camping di Ranca Upas. Buh, dingin banget. Dan kita juga nyobain beberapa kuliner yang ada di daerah sini juga. Kalau kepo, tinggal klik aja, link ada di deskripsi. Gue mau foto dulu. Tuh, bagus banget nih. Selagi melihat pemandangan yang indah di sini, kita lagi menentukan tempat istirahat kita ke depannya. Kita mau di warung kabut yang emang sebelumnya udah gue pernah, atau kita ke tempat yang lain. Dan di sini juga kita mau gantian motor. Udah kan, sudah. Gue langsung ngerasain betapa halusnya, betapa enaknya ketika dibelok-belokin. Aduh, ZX 25R is good, bro. Tapi sayangnya kekurangannya banyak banget. Porsi yang nggak ada, boros sekali. Tapi kelebihannya juga banyak banget dibandingin Ninja 250 Fi. Ninja 250 Fi kalau dibelokin tuh kurang enak, gak semulus memakai ZX 25R. Sini gue lebih pede beloknya atau corneringnya memakai ZX 25R dibandingin Ninja 250 Fi. Gila, ini motor enak banget, tapi sayangnya kurangannya kurang banget. Gue bersyukur beli Ninja 250 Fi karena torsi dan kehematan bensinnya mantap sekali dibandingin ZX 25R. Dan kebetulan juga ini motor ZX 25R yang disewa dari Ripple ini kurang sehat. Aduh, sayang banget. Sebuah rental motor yang menurut saya bagus banget itu masih menyewakan motor yang kurang sehat, yang bisa bikin customer kecewa dengan mengeluarkan kurang lebih hampir 1 juta. Ini sekali sehari itu 900 ribu sewanya, belum sama bensinnya. Dan ketika pemakainya memakai itu ada kekurangan seperti ngeden dikarenakan error dari CO2 dan sebagainya, itu tidak dapat pergantian atau apapun itu. Jadi sayang sekali Ripple. Padahal rentalnya bagus. Tapi unitnya hoki-hokian dapat yang bagusnya. Sayang banget.
Enggak cerita di sini kita enggak milih warung yang ini, kita langsung gantian motor, langsung ke warung yang satunya lagi. Akhirnya kita sudah sampai di warung Kabut. Di sini langsung aja kita pesan makanan. Di sini gue pesan seperti biasa sebuah perusahaan yang bakal mensponsori gue ke depannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tolong doain, tolong bantu. Ahai, apalagi kalau bukan Indomie. Di sini gue pesan Indomie double dengan telur dan susu jahe. Di sini kita ngobrol-ngobrol tentang apapun itu, tentang keluarga dia yang sudah berkeluarga dan gue yang belum berkeluarga, dan kita ngobrolin mengenai bisnis, mengenai motor, dan di sini kita sambil makan juga melihat pemandangan yang indah. Tetapi selang ngobrol asik, kita diganggu oleh seekor lebah yang selalu ngedeketin kita. Kita tahu kalau kita tuh manis, tapi ayolah lebah. Maka dari itu kita langsung pindah tempat. Setelah pindah, kita teruskan makan kita, istirahat sejenak, langsung kita balik. Ke kiri dulu aja ya. Pakai ketinggalan segala. Mau nggak mau harus kesini lagi. Ngecek kira ada orang baik yang naroin. Kalau nggak ada, ya udah. Nanti gue bakal update di Instagram. Sama di YouTube juga. Tuh yang ke atas itu tuh. Semoga nggak rame sih. Jadi sekarang kita mau ke tempat jalan TNI gitu, yang dimana itu jalannya bagus banget. Gue udah pernah kesana kok di konten Sig to Rules, Siga Sig Touring Rules. Nah sekarang kita mau ngecek kesana dulu, apakah ramai atau enggak di sana. Atas sini nih. Sampai ada yang jualan. Oh, minggu tuh rame gini ya. Sayangnya. Sebenarnya gitu doang. Udah sebenarnya teh. Rame. Iya rame. Balik ya. Anjir, motor apa ini? Keren banget. Motornya keren. Nah, di sini kita perjalanan pulang. Perjalanan pulang ini tantangan seperti biasa kalau kita ke Ciwidey di weekend itu.
yang bakal nyebelin adalah Ciwidey-nya itu sendiri. Ya macetnya banget, pakai banget. Belum juga nanti kita di Koponya. Ah, pokoknya capek banget kita pulang. Dan pada akhirnya di sini sampai juga ke rumah. Ini dia San Mori gua, 60 km kalau digabung jadi 120 km. Terima kasih teman-teman. Hari ini capek banget. Kalau misalkan teman-teman suka boleh di-like, boleh di-komen. Kalau misalkan suka banget boleh di-subscribe. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kedepannya gua bakal level up di San Mori karena di Instagram sudah di-vote kalau teman-teman lebih suka untuk San Mori level 2. Maka dari itu San Mori level 2 bakal tayang secepatnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.